RM100. RM100 ni. Tengok. Dapat package. RM20. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya dan juga Joe. Hari ini kami mai kerja ke Lunas. Lunas kami tengok mai tempat dapat makan lah. Dia kata sini ada tempat makan best, dia kata. Nasi ayam perut besar tapi tak jumpa pula periuk dia tu kat mana. Mungkin periuk dia kat dapur lah. Periuk ni portion aku ambil pun portion besar. Portion tight lah, tight. Kita buat pun kicap. Limpa-limpa ruah. Okey. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tu dia kali ni kita nak tengok dia punya nasi ayam dia. Jo kata nasi ayam ni best kat Lunas. Cuba tengok kuah dia best tak best. Best. Sambal dia. Kalian apa boleh tengok. Walaupun aku tuang atas ni penuh, dia tak pedas. Sayang. Ini agak berapa ringgit tu? Tak silap kalau kami ni 17 tau. Kami jadi 15, dengan nasi 13. Ayam tak pakai ayam L-shape. L-shape pun. Terima kasih. Ini sesuai nak bawa family. Sebab kalau nampak tengok belah atas tu, apa boleh tengok belah atas tu, berapa singgit kat nampak. Belah atas tu dia macam buat tempat makan yang boleh bersih lah nampak. Lepas tu ada kipas. Yang ni dia tak habis-habis dia makan kambing. Daripada episod yang lepas lagi ni dia tak habis-habis. Kita dah habis lah. Dia jual layan tu. Tak guna. Kuah hati tu no. Ini kalau mak mertua lalu belakang tak nampak baju. Jadi tapi kalau bakal bini nombor 2 lalu nampak. Dia gelak, kalau dia gelak bahaya. Lagi kakak aduh, tengok. Aduh nak sensor lagi. Aku nak sensor. Cut, nak sensor cut. Tempat dia okey tepi jalan ya. Kalau apa tengok tu kat tepi tu dia tepi highway tu kan. Nampak highway tu, lepas tu situ ada barbershop Kulim. Ni dekat dengan rumah-rumah orang ni ah. Sebab tu ada Minachi duduk makan. Ni ada. Best. Memang best. Boleh nak makan. Rugi kalau tak makan. Dia punya sos dia tak pedas. Tak pedas macam sos-sos lain. Taklah pedas sangat. Kadang-kadang pedas, kalau pedas sangat kita nak makan membayar. Dia pedas-pedas manis macam sos untuk ni lah. Budak-budak susah. Kalau rasa susah budak-budak tak makan pedas, bawa makan biasa. Keadaan berangin tu yang best. Tengah tempat nampak makan, tak ada angin. Kedai panas, tapi kedai ni pengudaraan dia elok. Terap udara dia mengalir elok. Kau tak setia mai pada luar start tau. Nasi dia jadi lupa buat apa. Nasi dia okey. Tak. Lepas tu dia gunakan mentega pun, mentega yang sedap. Semi, elok. Nasi dia lembut. Kadang setengah orang buat nasi ayam, nasi tak masak. Tak tahu rasa jenuh nak makan. Tapi dia lembut elok. Ya, nampak tu. Dia aku. Isi jatuh bang. Ya, isi jatuh nampak tu dia masak dengan elok lah. Kan? Tak elok nampak. Dia tak rasa kering. Sungguh-sungguh ayam maksudnya ayam ni terlalu kering. Kerah. Rumah ni tengok. Dapat package 20. Ini 20 terbang lah. 20 terbang. Aku lupa nak rasa dia punya sup. Dah perlu. Cukup masin elok semua. Kalau macam nak order lagi ya. Dia lebih kiap kata dari dia. Senang dah. Ingat balik Johor lagi ni. Lepas lagi kita minum air dia dulu. Daripada 10 aku bagi 8.5.
Sebab apa bagi 8.5? Sebab sos dia tu macam sedikit manis lah bagi aku. Sos cabai tu. So dia potong sikit lah. Tapi bukan kata over. Over dia just a little sweet lah. Slight lah. Taklah terlalu manis sangat. Sebab kadang-kadang kalau manis sangat dia potong kot kita nak makan kan. So aku memang kurang sikit lah gula-gula ni. Pukul sekarang ke berapa? 2:30. Dan 2:30 tu kira orang tak ada dah. Sebab dia peak hour dia dalam pukul 12. So kalau hampa boleh tahan lapar saat macam aku dengan Joe tadi, hampa tunggu dalam pukul 1 macam tu, hampa main Zohok dulu atau hampa main. Memang best, santai lah. Sangat disyorkan. Okay, terima kasih kerana sedia menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share. Apa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Lepas makan. Datang satu, aku satu. Jadi masa nak masuk tadi.